ketemu lagi sama gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang penyakit rubella atau nama lainnya ada campak cerman. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ilmu Kesehatan Anak, Pedoman Diagnosis dan Terapi, edisi ketiga. Oke, rubella adalah penyakit infeksi virus dengan gejala umum yang ringan, disertai timbulnya erupsi, pembesaran kelenjar limfe, dan rasa nyeri pada daerah oksipital, kepala bagian belakang, cervical posterior, leher bagian belakang, dan juga retroauricular di belakang telinga. Berdasarkan klasifikasinya, ada yang namanya rubella, ada yang namanya sindrom rubella kongenital. Berdasarkan etiologinya, virus ini termasuk famili dari Toga viridae. Untuk patofisiologinya, virus menuju ke epitransofaring, dia berbiak di sana, dan masuk ke peredaran darah dan terjadi viremia primer. Kemudian virus menuju ke rest, dia berbiak kembali di sana, dan masuk ke peredaran darah dan terjadi viremia sekunder, dan kemudian menuju ke kulit dan organ. Untuk kriteria diagnosisnya berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang tentunya. Untuk anamnesa ditemukan adanya kontak dengan penderita, adanya demam yang ringan, adanya gatal yang ringan. Untuk pemeriksaan fisik ditemukan adanya pembesaran kelenjar limfe pada daerah oksipital, cervical posterior, dan retroauricular. Ditemukan juga adanya erupsi makula papula dalam waktu 24 jam ke seluruh tubuh dan pada hari ketiga menghilang. Ditemukan adanya tanda yang khas yaitu namanya Forsmeer spot, yaitu enantema kemerahan pada palatum lunak atau palatum mol di langit-langit mulut. Kemudian pemeriksaan lab yang dapat dilakukan adalah isolasi virus dan tes serologik. Untuk rubella dapat dibandingkan dengan scarlatina, rubeola, maupun roseola infantum. Untuk penyulit yang mungkin terjadi, dapat terjadi neuritis, artritis, dan encephalitis. Untuk terapinya sendiri adalah terapinya sintomatis. Untuk prognosisnya adalah baik, dan untuk pencegahannya dapat diberikan imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif berupa MMR pada usia 15 bulan, dan imunisasi pasif itu berupa imun serum globulin. Oke, itu bahasan untuk rubella kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di-subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat!